Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Yang berikutnya, Ustaz mau bertanya tentang taat kepada pemimpin. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin non-muslim? Apakah kita tetap harus taat? Subhanallah jemaah. Iya. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang muslim. Tapi kita mengetahui sendiri sistem kepemimpinan yang ada di negeri kita bukan sistem Islam. Ya ini yang ada. Bagaimana posisi kita ketika pemimpinnya non muslim umumnya? Ya kita taat dalam hal yang ma'ruf. Selama yang dia perintahkan itu ma'ruf, tidak bertentangan dengan agama, ya kita taat untuk menjaga stabilitas nasional. Enggak ada demo sana, enggak ada berontak sana. Apa gunanya jemaah? Ya kita taat dan kita berdoa semoga pemimpinnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya mencela jemaah. Nih yang muda-muda ini kadang-kala kerjanya di Facebook, kerjanya di Twitter, di medsos yang lainnya mencela. Mencela fulan, menjelek-jelekkan fulan. Apa faedahnya? Apa kalau antum cela dia jadi baik? Maka antum doakan dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Jahal dan mendoakan Umar bin Khattab yang keduanya masih dalam kondisi kafir pada waktu itu. Akhirnya Allah kasih hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab.